Wow. Oh, jatuh teman-teman. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku mau petikin buah sawo manila ini. Selain sawo manila, aku juga bakalan petikin buah rambutan karena di rumahku ini ada buah rambutan yang cukup merah-merah, teman-teman. Nah, ini dia saudaraku dari tadi metikin buah. Nih. Ini dia lagi metikin buah ya. Buah sawonya ini juga menggunakan gala karena pohonnya ini cukup tinggi, teman-teman. Lihat sampai ke sana tuh. Jauh banget. Nah, ini ponakanku katanya dapat cherry nih. Wow, hitam banget dia tuh. Wow. Mantul. Kita bantuin aja yuk petikin, tapi yang di bawah-bawah ya, teman-teman. Yang tadi aja ya. Nah, ini dia. Ini kita petikin aja ya. Ini nanti bisa diperam. Nah, ini dia buahnya. Ah, di sana. Nah, teman-teman, karena buahnya kebanyakan di tempat yang tinggi, jadinya kita butuh bantuan alat yang bisa sampai ke atas. Contohnya seperti gala ini. Lanjut. Nah. Ini dapat lumayan banyak dan kuning-kuning banget, teman-teman. Yuhu. Itu dia buahnya, teman-teman. Selain itu ada buah rambutan juga nih, teman-teman. Ini dia buahnya. Tapi belum banyak yang merah ya. Lihat, di sana banyak yang hijau. Itu warna merah. Kamu mau buah rambutan? Itu di atas banget. Mau buah rambutan? Ya. Ya udah aku petikin. Ntar kita pakai gala ini ya. Wah, ini tinggi banget galanya, teman-teman. Bismillah. Wow, jatuh teman-teman. Ini dia. Jatuh. Lihat. Mau ambil lagi nih buah rambutannya. Cherry yang kemarin kita petik, teman-teman. Ini ada yang jumbo banget, warnanya merah banget. Cantik banget, teman-teman. Ambil lagi ya. Nih nih. Teman-teman jatuh ke sana kemari. Ambil lagi deh. Nih. Duh. Lagi lele. Ayo kita cuci dulu, teman-teman. Kita coba buka ya, teman-teman, dan kita nyobain. Ini dia buahnya. Orang biasanya digigit ya. Tapi aku biasanya pakai kuku, makanya dia agak hitam nih kukunya. Wah, lucu sekali, teman-teman. Bismillah. Manis. Tapi lebih manis buah yang ini, teman-teman. Karena ini jenisnya berbeda daripada yang itu. Manis tapi ada asamnya kalau yang ini. Kalau yang itu baru fix manis semua. Cobain lagi, teman-teman. Itu kan yang solo. Manis, asam, segar.
Enak banget. Buang ke sana teman-teman tulangnya, siapa tahu bisa tumbuh. Ada sarang laba-laba. Ini buah paling manis nih rambutannya. Nah ini juga teman-teman, ada yang nyangkut. Oh, tapi ini udah beberapa hari sepertinya, makanya dia agak layu teman-teman. Agak layu kan, karena kayaknya sudah beberapa hari rambutannya ini di sana, di atas. Jadi kita coba saja ya. Aku kadang lebih suka yang agak layu kayak gini karena banyak airnya. Tuh kan, banyak banget airnya teman-teman. Tuh kan, banyak banget airnya dan rasanya tuh manis banget. Aku malah suka rambutan yang seperti ini daripada yang baru aja dipetik. Kita coba ya, bismillah. Harum banget. Seperti biasa tulangnya kita buang sini, cepat tahu bisa tumbuh. Banyak banget teman-teman. Wow, jatuh. Ini dia, ini dek. Nah ini dia rambutannya teman-teman, seperti ini. Merah aja ya. Kalau ini angka berapa? 2. Wah, kotor teman-teman. Kosong. Ya udah kita kosong. Ambil dulu terus kita cuci 2000 ya. Berarti. Nah, yuk kita cuci. Ini dia teman-teman. Bismillah. Enak banget. Mantul. Nah udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih buat semuanya. Dadah.